syukur Alhamdulillah, hari ini Zakat Selangor telah mengadakan program korban perdana sempena Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Dan pada tahun ini, program ini diadakan di Rumah Anak-anak Baitul Hasanah, iaitu sebuah institusi yang ditaja oleh Lembaga Zakat Selangor bagi anak-anak asnaf yang sedang belajar. Dan pada hari ini, sejumlah 13 ekor lembu telah ditumbangkan dan sejumlah 4 ekor kambing. Dan lembu-lembu dan kambing ini telah disediakan oleh pembayar-pembayar korporat, individu dan juga syarikat. Dan Alhamdulillah, pada hari ini, program ini juga diturut disertai oleh syarikat-syarikat, terdiri pada pembayar-pembayar kita, iaitu seperti Medcard dan juga APM, Angkatan Pertahanan Malaysia, dan juga Jabatan Bomba, dan beberapa lagi NGO yang telah menyertai program pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, dan semoga program hari ini dapat diteruskan agar dapat menyeratkan silaturahim di antara pembayar atau pengeluar zakat juga bersama Lembaga Zakat Selangor dan juga institusi-institusi yang di bawah tajaan Lembaga Zakat Selangor.